Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, Malasari Wiratma. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua, dan diberikan kelimpahan rezeki serta kesehatan lahir batin. Kali ini yang akan saya bagikan infonya yaitu mengenai obat polisilin yang berbentuk cairan. Jadi sebelum lanjut nonton video ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini. Check it out. Oke. Polisilin komposisinya tiap 5 ml mengandung dimetil polisiloksan 80 mg, aluminium hidroksida 200 mg, magnesium hidroksida 200 mg. Polisilin suspensi obat mah menjadi obat sebagai pertolongan pertama kita ketika merasakan mual dan perih pada lambung. Karena obat mah berbentuk cair ini mampu meredakan rasa sakit pada lambung atau ulu hati berkat kandungan dimetil polisiloksan 80 mg dan aluminium hidroksida 200 mg, magnesium hidroksida 200 mg, dimetil polisiloksan pada obat ini mampu mengurangi gas berlebih pada lambung yang diakibatkan karena pencernaan yang tidak sempurna, sehingga obat ini mengempiskan kembali perut teman-teman yang kembung. Aluminium hidroksida dan magnesium hidroksidanya menghambat produksi asam lambung dengan menetralisir asam lambung yang ada, sehingga melindungi dinding lambung dari peradangan akibat asam lambung yang berlebih tentunya. Dan indikasi obat polisilin ini yaitu untuk mengurangi gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, gastritis, tukak lambung, tukak usus 12 jari, dengan gejala seperti mual, nyeri ulu hati, nyeri lambung, kembung, dan perasaan penuh pada lambung. Tentunya mempunyai dosis yaitu untuk dewasa 5-10 ml, diminum 3-4 kali per hari. Dan dosis untuk anak yaitu 6-12 tahun, yaitu 2,5 atau 2,5-5 ml, diminum 3-4 kali per hari. Dan aturan pakainya yaitu dikonsumsi 1-2 jam setelah makan dan menjelang tidur. Dimana sama seperti obat yang lain, tentunya mempunyai efek samping yaitu sembelit, diare, mual muntah, dan gejala-gejala tersebut akan hilang bila pemakaian obat dihentikan. Itulah info daripada obat polisilin ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Jika sedang mengkonsumsi obat ini juga silakan komen di bawah. Tetap jaga kesehatan. Thank you for watching. Wassalam.